Apa kabar semua murid-murid? Oke, bertemu kita kembali dalam channel Cegu MU. Oke, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan subjek reka bentuk dan teknologi bagi tahun 5 sekolah kebangsaan. Oke, ini adalah subjek semakan terkini untuk subjek reka bentuk dan teknologi. Oke, tajuk yang kita akan belajar pada hari ini ialah pengenalan subjek reka bentuk dan teknologi untuk murid-murid tahun 5 sekolah kebangsaan. Oke, kita belajar bersama dengan saya, Cegu MU, ataupun murid-murid boleh panggil Cegu, Cegu Mu. Alright. Oke, bagi yang belum subscribe channel Cegu, bolehlah klik butang subscribe di sini. Like video ini dan share video ini. Oke, alright. Jom kita mulakan. Oke, murid-murid semua, kembali kita semula dalam channel Cegumu. Alright. Di sini sebelum kita mulakan pembelajaran berkenaan dengan top tajuk hari ini, adalah lebih baik murid-murid kenal dahulu buku teks. Buku teks reka bentuk dan teknologi untuk tahun 5. Ini ialah buku teks baru. Kita tengok dia punya cover muka depan buku teks ini. Ini ialah buku teks baru untuk subjek reka bentuk dan teknologi untuk tahun 5. Buka buku baru ya. Ini adalah semakan terkini, dan bagi murid-murid yang belum lagi terima buku ini, boleh klik butang download buku ini di portal delima murid-murid semua. Inilah buku teks RBT untuk tahun 5. Reka bentuk dan teknologi ini juga akan singkatkan perkataannya kepada RBT. Kita pergi kepada slide seterusnya. Apa yang akan dipelajari oleh murid dalam subjek reka bentuk dan teknologi untuk tahun 5 ini? Apa yang murid akan belajar di sini? Di sini murid akan belajar 4 modul pembelajaran yang murid akan belajar dalam subjek RBT tahun 5 ini. Apa 4 modul tersebut? Yang pertama, modul berkaitan dengan teknologi rumah tangga. Yang kedua, aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan. Yang ketiga, reka bentuk pengaturcaraan. Dan yang keempat dan yang terakhir ialah teknologi pertanian. 4 modul ini akan dipelajari oleh murid sepanjang tahun ini. Kita pergi kepada setiap modul tersebut. Apa isi kandungan yang akan murid belajar pada setiap modul tersebut nanti? Kita pergi kepada modul yang pertama. Teknologi rumah tangga. Ini murid-murid akan belajar tentang artikel jahitan, di mana murid akan belajar tentang mata jahitan. Ada beberapa jenis mata jahitan yang akan murid belajar nanti. Yang seterusnya murid-murid akan belajar tentang peralatan jahitan. Ini adalah contoh, gambarnya adalah beberapa contoh tentang peralatan jahitan yang akan murid akan belajar nanti. Dan yang terakhir, murid akan belajar bagaimana menghasilkan jahitan-jahitan yang murid-murid belajar pada mata jahitan tadi. Di sini, selepas murid belajar tentang mata jahitan, murid akan membuat satu projek lah. Projek itu menghasilkan sebarang produk berkaitan dengan jahitan yang murid-murid telah buat tadi. Kemudian, model yang kedua yang akan murid akan belajar. Model kedua ialah berkaitan dengan aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan. Apa yang murid akan belajar dalam
topik ini. Oke, di sini murid-murid akan belajar tentang reka bentuk menggunakan tenaga boleh baru. Apa itu tenaga boleh baru? Oke, nanti kita akan belajar. Oke, dalam subtopiknya murid akan belajar tenaga boleh baru. Oke, kepentingan tenaga boleh baru. Dan yang terakhir akan mereka cipta berdasarkan tenaga boleh baru. Oke, nanti kita akan buat di dalam kelas tentang modul yang kedua ini. Oke, seterusnya untuk yang ketiga. Oke, modul ketiga tadi. Oke, murid-murid akan belajar tentang reka bentuk pengatur caraan. Apa itu reka bentuk pengatur caraan? Oke, di sini murid akan belajar dua elemen utama dalam modul tersebut, yaitu asas reka bentuk pengatur caraan dan juga yang kedua pembangunan pengatur caraan dalam meko pengawal. Oke, ini adalah sambungan daripada topik modul pengatur caraan yang murid-murid belajar pada subjek RBT tahun 4. Oke, yang murid-murid belajar pada tahun lalu. Ini adalah sambungan daripada topik berkenaan. Oke. Oke, modul yang terakhir yaitu modul 4. Oke. Di sini murid-murid akan belajar tentang teknologi pertanian. Apa yang murid-murid akan belajar dalam teknologi pertanian ini? Oke, di sini murid-murid akan belajar tentang pertanian bandar. Oke, dan juga tentang sistem takungan. Oke, sistem takungan ini berkait rapat dengan penanaman pertanian bandar. Oke, di sini diharap selepas subjek dalam modul ini murid-murid belajar, murid-murid diharap boleh menghasilkan reka bentuk sistem penanaman secara takungan dalam pertanian bandar dengan mengamalkan langkah-langkah keselamatan dan amalan kerja yang baik. Oke, selesai 4 modul yang murid-murid akan belajar pada subjek RBT tahun 5. Oke. Oke, cikgu ulang semula 4 modul tersebut ialah teknologi rumah tangga. Oke, kedua aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan. Yang ketiga reka bentuk pengatur caraan dan yang terakhir teknologi pertanian. Oke, ini 4 modul yang akan murid belajar pada subjek RBT tahun 5 nanti ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, oke, cikgu ada sudah sediakan beberapa soalan. Oke, soalan-soalan ini berkaitan dengan penerangan yang cikgu sudah sampaikan sebentar tadi. Oke, soalan-soalannya adalah seperti berikut. Oke, yang pertama, senaraikan 4 modul pembelajaran yang terdapat dalam subjek RBT tahun 5. Oke, 4 modul pembelajarannya. Oke, tadi cikgu sudah terangkan. Oke, nanti boleh rujuk balik cikgu punya slide yang menerangkan 4 modul pembelajaran tadi. Oke, soalan yang kedua. Oke, dalam modul 1 teknologi rumah tangga, apakah topik-topik yang akan dipelajari oleh murid? Senaraikan. Oke, cikgu ulang semula ya. Oke, dalam modul 1 teknologi rumah tangga, apakah topik-topik yang akan dipelajari oleh murid? Oke, coba senaraikan. Oke, dan soalan yang terakhir. Oke, topik pertanian bandar boleh dipelajari oleh murid dalam modul pembelajaran yang keberapa? Oke, ulang kembali soalan. Oke, topik pertanian bandar akan boleh dipelajari oleh murid dalam modul pembelajaran yang keberapa? Oke, di sini cikgu sertakan juga. Oke, layan ataupun lembaran kerja yang murid-murid boleh jawab di dalam soalan-soalan yang tadi lah. Oke, murid-murid boleh jawab soalan tadi. Oke, dan kemudian hantar semula kepada cikgu. Oke.
Oke, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Oke, diharap murid-murid dapat paham tentang pengenalan reka bentuk dan teknologi untuk tahun 5. Oke, ini adalah subjek RBT tahun 5 semakan terkini. Oke, dia tidak sama seperti subjek tahun 5 yang digunakan oleh pelajar murid-murid tahun lepas. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih kerana mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, bagi murid-murid yang belum lagi subscribe channel Cikgu, bolehlah klik butang subscribe di sini. Oke, like video ini dan share lah video ini. Oke, kita jumpa lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Oke, bye-bye.